hasil dari servis di Bintang Auto Works Cinere Limo Depok. Alhamdulillah udah beres nih. Kemarin servis mobil ABS. Semoga aja tanpa kendala sampai akhir hayat. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua, dimanapun kalian berada? Selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang permasalahan ABS pada mobil Ford EcoSport tahun 2015. Kebetulan di sini saya mendapatkan customer baru dari YouTube ya. Beliau ini menemukan Bintang Autowork ketika mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi pada mobilnya, yaitu ABS-nya bermasalah, muncul indikator di speedometer dan juga di multifunction display-nya. Saat itu saya pernah mengupload permasalahan ABS juga pada mobil Ford Fiesta, itu sudah lama sekali ya. Nah, kebetulan tempat tinggalnya beliau ini juga tidak jauh dari lokasi saya. Lalu beliau chat sama saya dan sharing-sharing tentang permasalahan yang terjadi pada mobilnya ini. Selanjutnya saya kasih alamat dan datang ke bengkel Bintang Autowork. Di sini bisa dilihat ketika dikontak sudah langsung muncul ABS malfunction service now. Itu menandakan ABS ini memang sedang mengalami kerusakan atau permasalahan. Itu juga muncul braking system malfunction, stop safety. Itu adalah perintah yang otomatis akan ditampilkan oleh komputer mobil ini untuk memberikan keamanan kepada pengendaranya, karena memang rem di mobil ini tidak bekerja dengan baik, itu sangat berbahaya ya. Memang di mobil Ford ini sering terjadi permasalahan seperti ini. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena usia dari komponen itu sendiri atau juga disebabkan karena human error seperti melewati genangan air atau sempat terendam banjir, atau mungkin perawatan mobilnya juga tidak sesuai prosedur. Jadi banyak hal ya yang bisa menyebabkan kerusakan ini. Nah, di sini saya coba melihat kondisinya seperti apa. Kebetulan ruang mesinnya juga bersih ya. Karena ini juga customer ini belum lama mendapatkan mobil ini. Dan disitulah posisi ABS mobil Ford EcoSport ini. Posisinya ada di pojok sebelah kanan, kalau kita menghadap ke mobil ada di belakang aki. Untuk pengerjaannya mohon maaf kita tidak bisa tampilkan di sini karena memang ini internal ya. Jadi bagi siapapun yang memang ingin memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan untuk ABS di mobil Ford Fiesta atau Focus atau EcoSport ya, silakan nanti hubungi saya atau kontak di nomor saya yang saya cantumkan di kolom tentang pada channel Bintang Autowork. Di situ terlihat ya indikatornya semua nyala. Ya, seperti itu. Dan di sini saya juga scan, dan ini hasil scannya.
banyak sekali muncul warning-warning atau DTC pada tampilan scanner ini. Nah, di situ bisa dilihat ketika mobil Anda di-scan muncul seperti ini, berarti memang ada permasalahan dari modul ABS-nya atau sensornya. Jadi banyak hal karena semuanya berhubungan, dan efeknya dari ABS yang bermasalah ini adalah transmisi matic-nya jadi ikutan bermasalah juga. Jadi hill assist-nya itu tidak berfungsi. Ketika ditanjakan itu bisa seolah-olah ngelos, tidak nyangkut ya transmisinya. Ya mungkin seperti itu aja informasinya. Dan alhamdulillah inilah review dari pemilik mobil ini. Hasil dari servis di Bintang Auto Works Cinere Limo Depok. Alhamdulillah udah beres nih. Kemarin servis mobil ABS. Semoga aja tanpa kendala sampai akhir hayat. Terima kasih Mas Arifin atas jasanya sudah memperbaiki mobil saya nih, Ford EcoSport 2015. Kemarin indikator modul ABS nyala. Thanks Mas, semoga lancar, berkah usahanya, tambah tambah gede. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bintang Autobox.